Bang, tega lihat saya memendam perasaan ini, Bang. Hah? Saya bisa mati, Bang. Ya, saya jadi ngerti, saya ngerti, Mas. Saya dukung deh. Beneran, Bang? Iya. Itu dong. Lu ngapain lagi sih? Lu gua aja tau enggak? Lu ngapain keluar? Masuk, 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 masuk. Di sini panas, entar lu kena debu. Ayo, ayo, ayo. Ya, dengerin gua aja. Ayo silakan masuk, Nona cantik. Saya bawa taksi abang, abang bawa motor saya. Oke, Mas. Ya, tenang, saya bukan orang jahat, Bang. Oke, taksi aman sama saya ya. Oke. Ikutin saya dari belakang ya, Bang. Iya, iya. Mau turun sekarang. Ntar lu nyesel loh, lu jarang kan dapat supir ganteng kayak gue. Enggak. Pokoknya aku mau berhenti atau enggak, aku lompat dari sini sekarang juga nih. Iya. Enggak pakai loncat juga kali. Ntar kalau lu loncat, gue enggak bisa maafin diri gue sendiri. Masa gue celakain seorang bidadari kayak lu sih, ya? Iya, apa sih? Udah, berhenti, pokoknya berhenti. Iya, sabar. Lo yakin mau turun di sini? Hah? Lo tau kan sekarang jam sibuk? Nggak bakal ada taksi yang lewat. Tapi kalau misalnya lo berubah pikiran, gue masih tetap setia nunggu di sini. Makin hari makin cinta, itu yang ku rasakan denganmu. Sejak pertama ku jumpa dirimu, ada yang lain, aku tahu itu. Dia masuk lagi. Gua bilang juga apa dari awal. Untung lu pinter. Selalu saja inginkan dirimu, sampai kapanpun ku mejarmu. Kamu harus jadi milikku, harus jadi pacar. Oh iya. Nih KTP gue nih. Jadi kalau gue macem-macem, lu tinggal laporin ke polisi. Semua identitas gue di situ. Kita belum kenalan ya? Kenalan dulu dong. Gue Galang, orang baik-baik. Kamu harus jadi milikku, harus jadi pacar baruku. Jangan ada katamu, kamu. Halo. Gue ngajak kenalan lo, dicuekin.